المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasa Allah taala akan beri peluang lagi kita pada tahun ini untuk menyambut bulan Ramadan. Karena rasa dekat sangat dah kita dengan bulan Ramadan. Jadi sempena nak masuk bulan Ramadan, kita dengar sedikit nasihat mengenai bulan Ramadan supaya apabila kita masuk bulan Ramadan, kita masuk dalam keadaan bersungguh-sungguh, masuk dalam keadaan penuh niat yang baik untuk kita nak buat pada bulan Ramadan. Jadi ambonyo tak si kecek panjang kita dengar nasihat daripada orang jauh. Sebab insya-Allah habis dekat nak musafir dah, jadi kita dengar sepatah selidah daripada dia. Ambo lama lagi rasa-rasanya neh. Jadi pihak majlis menjemput Habib untuk memberi sepatah dua kata untuk nasihat kita sempena kita masuk bulan Ramadan yang penuh berkat. Kalau ya tafadhal, masykur ma'dzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala baji puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tambah lagi pujian mudah-mudahan kena dengan nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Alhamdulillah hamdan yahmaduna alaih. Segala puji bagi Allah taala yang menyerupakan pujian daripada pihak kita. Wa syukru lillahi taala syukran yashkuruna alaih. Terima kasih juga kepada Allah taala, mudah-mudahan Allah taala berterima kasih dan menghargai syukur kita ini. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. Aku bersaksi dengan penuh hati aku, sesungguhnya tiada tuhan yang sebenar, hanya Allah taala sahaja tuhan yang sebenar, dan Nabi Muhammad adalah rasul pesuruhnya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tuwsiluna ilaika wa ilaihi. Ya Allah, kami ucapkan selawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan dengan selawat itu menyampaikan kami kepada dia. Wa salatan tadulluna alayka wa alayh. Mudah-mudahan selawat yang menghubungkan di antara kita dengan dia. Amma ba'du ayyuhal ahbabul kiram, uhayyikum jami'a. Wahai kekasih-kekasih Allah Ta'ala dan kekasih aku, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyambut kamu. Wa nahnu fi lahadhatil wada', haythu zurna hadhihi al-bilad al-mubarakah wa hadhihi akhiru lailatin lana fi Kelantan. Sekarang masa-masa perpisahan, mungkin aku kali terakhir aku akan kecek depan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaruddana ila hadzal mawtin al-mubarak marrat 'adidah fi khair wa lutf wa afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan peluang kepada aku sekali lagi untuk aku hadir kepada tempat yang cukup berkat ini. Wa in kana min thammata nasiha talabaha minha shaykhuna al-fadhil Muhayzad fa hiya satakunu 'an shahr Ramadan wa kayfa nastaqbilu hadha ash-shahr al-'azim. Jadi kerana permintaan daripada Ustaz Muhayzad, maka aku kecek mengenai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Faqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bihadha ash-shahr al-'azim. Nabi selalu memberi berita gembira tentang akan hadirnya satu bulan yang cukup mulia, yakni bulan Ramadan. Wa kana yajma'u ashabahu al-kiram wa yatahaddathu ma'ahum qabla maji'i Ramadan. Rasulullah suka sebelum masuk bulan Ramadan, dia panggil sahabat-sahabat dia kecek mengenai puasa sebelum masuk puasa. Wa asahhu hadithin fi dhalik ma jaa fi sahih Muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ashabi adallakum shahrun karim. Satu hadis yang paling sahih riwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata lepas ni kamu akan berada satu bulan yang cukup sah. Wa 'inda al-Baihaqi wa Ibn Hibban wa ghairihima. Dan hadis riwayat Ibn Hibban dan selain daripada Ibn Hibban. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul adallakum shahrun karim faradallahu alaikum siyamah wa sanamtu lakum qiyamah.
Satu hari lepas ni kamu akan masuk kepada satu bulan yang sangat mulia, yang mana puasa jadi wajib dan bang mala jadi sunat. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsathuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan yang permulaan bulan dia rahmat kasih saya Tuhan, pertengahan pengampunnya dosa, dan akhir itu adalah pembebasan api neraka. Fihi lailatun khairum min alf syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Padanya ada satu bulan, satu hari. Di dalam bulan itu ada satu hari yang mana penuh dengan kebaikan, yang mana kalau orang terlepas malam itu berarti dia betul-betul sangat terlepas benda yang sangat besar. Wa hadhihi al-lailah hiya lailatul qadri. Iaitu malam itu dipanggil malam Lailatul Qadar. Wa hakadha al-mu'min daiman yafrah bil ayyam al-fadilah. Begitu juga lah perangai orang mukmin sentiasa bergembira kalau nak jumpa dengan hari-hari yang ada kelebihan di sisi Tuhan. Wa idza nadarna ila a'da'il Islam dhahabu ila al-ahadith fi al-awqat al-fadilah wa da'afuha. Begitu juga musuh-musuh Allah Taala apabila jumpa saja dengan hari-hari ada kelebihan, dia akan menghukum kedoi hadis kelebihan. Hiya laysat dha'ifah walakinnahum ittahamuha bidha'f li'annahum du'afa' fi al-'ilm. Hadis itu sebenarnya bukan doa, tetapi itu dikata ke doa kerana orang yang menilai itu doa dari sudut ilmu dia. Wa hadha sababuh adam ar-ridha bima qasama Allah wastafa min awqat wa min dhawat. Sebab utama bapa dia kata doa kerana orang ini tidak reda dengan pemberian Tuhan kepada orang lain. Fa idza nadarna ila lailatul nisf min sya'ban ittahamu ahadithaha bidh-dha'f. Apabila orang tak puas hati dengan malam ni 10 Syaban, maka dia akan kata hadis ni 10 Syaban semua doa belaka. Wa idza nadarna ila al-Isra' wal Mi'raj ittahamu dhalika wa qalu huwa laysa fi lailatul 27. Apabila orang tak puas hati dengan malam Isra' Mi'raj, dia akan kata macam-macam pendapat ni lemah, bukan malam 27, bukan berapa macam-macam. Wa idza nadarna ila ahadith Ramadan aidan ittahamuha bidh-dha'f. Begitu juga hadis mengenai kelebihan bulan Ramadan, kalau orang tak puas hati dengan kelebihan bulan Ramadan, dia akan kata hadis ni doa. Wa idza nadarna ila lailati Ashura wa fadilatiha wa yawm Ashura aidan takallamu alayh. Begitu juga pada hari malam Ashura, hari-hari Ashura, orang akan kata hadis ni doa, dia akan kecek benda yang sama. Fa madha abqaw li ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min munasabat. Maka kata beliau kau, hok kuat hok munasabah hok orang Islam boleh sambut hok ada kelebihan. Yuriduna an yaqta'u an-nasa 'an dinillahi ta'ala. Tujuan mereka tidak lain tidak bukan supaya memutuskan hubungan di antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Hatta majlisuna hadha wa kulluhu khair wa madad wa nadhar min Rasulillah fi a'yuni ba'd an-nas yaru annahu ma'siyah. Bahkan majlis kita sendiri hok kita duduk ada tiap-tiap malam yang penuh berkat ini dilihat oleh sebahagian manusia benda ini maksiat. Lianna qulubahum mudlima. Kerana hati mereka cukup gelap dan hitam. Wa lam tastajib lillahi wa rasulih. Dia tidak pernah menerima kelebihan yang ada pada Allah dan Nabi Muhammad. Wallahu ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli. Dalam ayat Quran kata wahai orang yang beriman, terimalah kebenaran, terimalah kelebihan Allah dengan Nabi. Idza da'akum lima yuhyikum. Kerana dialah yang mengajak kamu kepada benda yang kamu menyebabkan kamu jadi hidup, yakni kepada agama Islam menyebabkan kamu hati kamu hidup. Wa afdalu shahrin tahya fihi alqulub huwa shahru ramadan ayyuhal ahbab. Mata bulan yang menyebabkan hati kita hidup adalah bulan Ramadan. Li'annahu sayyidu syuhur. Kerana dia penghulu segala bulan-bulan. Fadluhu ala asyuhur ka fadli nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya. Kelebihan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain seperti lebihnya Nabi Muhammad berbanding dengan sahabat-sahabat dia. Wa anzalallahu ta'ala fihi al-Qur'an al-Karim. Pada bulan Ramadan juga diturunkan al-Qur'anul Karim. Wa 'alaina an nantabih wa nuraqib lailatul qadr min waqtina hadhihi wa min hadhihi al-ayyam. Maka kita sayugianya berjaga-jaga, berwaspada, bermula daripada hari ini untuk kita jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Li'annana idza nadarna ila al-Qur'an al-Karim, al-Qur'an yaqul anna lailatul qadr hiya min awwal Ramadan ila akhirih. Dalam riwayat kata, ada setengah riwayat kata disebut di dalam Al-Quran kata bermula Lailatul Qadar itu bermula daripada satu hari bulan puasa sehingga ke 30 hari bulan. Qad yaqul qa'il kaif kull Ramadan Lailatul Qadar? Maka ada orang tanya macam mana pendapat lagu ni satu sampai 30? 30 malam boleh Lailatul Qadar berlaku? Lagu mana? Naam, ad-dalil fi Al-Quran Al-Karim. Madha fi Lailatul Qadar? Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Maka pendapat ni disokong oleh ayat Quran, sesungguhnya kami turun ke Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ma huwa alladhi anzalahu Allah Al-Quran, anzalahu fi Lailatul Qadar. Maka yang diturunkan
Allah Ta'ala adalah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Aha, wa narji' ila surah Al-Baqarah qala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka ayat Quran lain kata bulan Ramadan itu diturunkan ayat Quran. Fa anta unzur ila qawli Allah Ta'ala anzalnahu fi Lailatul Qadr wa syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka dua ayat ni, pertama Al-Quran diturun pada malam Lailatul Qadar. Ayat kedua pada malam pada bulan puasa itu diturunkan ayat Quran. Sebulan Syahrul Ramadan dalam ayat Quran kata pada bulan Syahrul bulan Ramadan diturunkan ayat Al-Quran. Dalam ayat saat ini kata Al-Quran diturun malam Lailatul Qadar. Patut sebulan itu diturunkan ayat Quran. Ha. Fa nadhara al-ulama ila hadhihi al-ayatayn wa ikhtalafu ala qawlayn wa kulluha sahihah. Maka ulama apabila melihat ayat ni, saat ni kata turun pada malam itu kota, ada kata turun sebulan lah. Pada bulan Syahrul Ramadan, pada sebulan. Ulama ada dua pendapat. Al-qawlu al-awwal ala inna anzalnahu fi lailatul qadr fi syahr Ramadan ay annahu anzal Allah al-Quran fi syahr Ramadan walakin fi lailatul qadr khassah. Pendapat pertama, ayat al-Quran diturunkan pada malam bulan-bulan Ramadan tetapi pada bulan Lailatul Qadar saja. Bukan hari-hari lain. Maknanya semalam lah pendapat utama. Pendapat pertama diturun kepada satu malam saja, yakni pada malam Lailatul Qadar. Wa nadhara ba'd ulama al-haqiqah ka sayyidi Abi al-Hasan al-Shadhili wa Syekh Abdul Wahhab al-Sha'rani radhiyallahu ta'ala anhuma ala anna Ramadan min awwalihi ila akhirihi huwa Lailatul Qadar. Maka pendapat Imam Abu Hasan al-Shadhili dan Abu Abdul Wahhab al-Sha'rani menyatakan bahawa Al-Quran itu turun pada sebulan penuh bulan Ramadan. Itu pendapat dia. Wa idza nadarna ayyuhal ahbab ila haqiqati lailatul qadri wa ta'ammalnaha, maka jika kita perhati apakah maksud malam lailatul qadar sebenarnya. Lailatul qadr hiya liman kana lahu 'inda Allahi qadr. Indahu eh? Lailatul qadr hiya liman kana lahu 'inda Allahi qadr. Lailatul qadar itu adalah malam bagi orang yang ada qadar di sisi Tuhan, yakni ada kedudukan pada sisi Tuhan. وليلة القدر هي لمن كان لأحكام شرع الله عنده تعظيم وقدر. Begitu juga dalam hukum hakam, malam itu sangat dimuliakan. Al-Qadar maknanya dimuliakan. وليلة القدر هي لمن كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه محبة واحترام وقدر. Maka orang yang ada qadar kedudukan di sisi Tuhan ialah orang yang dalam hati dia ada mahabbah saya ke Allah dan Nabi Muhammad. فالصالحون هم لا يبحثون عن ليلة القدر. Orang-orang soleh dulu tak pernah cari malam Lailatul Qadar pun. Walakin Lailatul Qadri tabhathu anhum. Tetapi malam Lailatul Qadar mengejar dia. Wa ta'rifu ahlaha wa taqsiduhum. Dan duk cari-cari mengenai dia. Li'annahum la ya'buduna Lailatul Qadr bidhatiha walakin ya'buduna Allah Ta'ala wahdahu la syarika lah. Dia tidak pernah mengejar malam Lailatul Qadar kerana tiap malam dia duk sembah Allah Ta'ala yang mencipta malam Lailatul Qadar. Wa sabaqa wa qad takallamna fi ahad al majalis la adri hal fi hadha al makan aw ghayrihi an lailatul qadri. Hamba tak ingat dah, hamba pernah kecek rasa mengenai Lailatul Qadar sama ada sini ataupun tempat lain. Wa sa'dhkuru qissah sa'ala ahaduhum sayyidi Abi al Hasan al Shadhili an lailatul qadr. Hamba nak sebut satu kisah, seorang bertanya kepada Imam Abu Hasan al Shadhili mengenai kapan dia Lailatul Qadar. Qala lahu ya shaykh akhbirni an lailatul qadr. Katanya orang lelaki itu kata, wahai Tok Guru, cutlah rakyat ke hamba, kenapa dia agak malam Lailatul Qadar ni? Faqala lahu Sayyidi Abu al-Hasan al-Shadhili, ayu laylatin taqsid? Katanya Imam Abu Hasan al-Shadhili kata, munak Lailatul Qadar mana? Faqala lahu al-rajul, al-laylatul lati yaghfiru Allah Ta'ala fiha dhunub liman istaghfar? Malam yang biasa lah, Nabi kata ada kelebihan apabila boleh tu dapat diampunkan dosa-dosa kita. Faqala lahu Sayyidi Abu al-Hasan al-Shadhili, kullu laylah idza istaghfara al-'abdu bi sidqin ghafara Allahu lah. Katanya Imam Abu Hasan al-Shadhili, kalau apa dosa tiap-tiap malam kalau meminta maaf dengan Tuhan, itu apa dosa semacam. Wa qala lahu iqra qaul Allah Ta'ala iqra al-hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla laylah ila sama'id dunya fayunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Ada hadis ke kata oh, rahmat Tuhan akan turun kepada tiap-tiap malam dekat dengan hamba dia, mana-mana orang minta maaf pada mana-mana malam pun Tuhan akan maaf. قال له اذا انا اسالك عن الليله التي يستجيب الله فيها الدعاء. Ado malam Lailatul Qadar ke ado hok kata mustajab doa. Katanya budak tu tak puas hati lagi. Dia kata ado malam hok kata mustajab doa tu ke. فقال له واي ليله لا يستجيب الله تعالى فيها الدعاء.
Katanya Imam Abu Syasali bila masuk malam mana waktu dia tak pernah mustajab doa ni. Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak ayat Quran kata berdoa kepada aku ke perkenal doa mu. Fa qala li Sayyid Abu Hasan Syadz li rajul ana la a'rifu su'alaka hadha. Katanya lelaki tu kata, aku nak tanya lagu mana, tak tahu ke jadi nak tahu. Kau boleh, tapi mu paham maksud aku, kau boleh aku. Qala lahu, nahnu qawmun kullu layalina qadariya. Gini, mudah nak kecek, wahai pemuda. Bagi kami, orang-orang soleh, orang-orang wali tu hari ini, setiap malam tu lah tu kau dah. Wa haqiqatan kullu yawmin hafizak Allah subhanahu wa ta'ala fihi minal ma'siyah huwa yawmu id. Dan hari-hari yang kamu selamat daripada buat dosa pada hari itu, itu adalah hari raya bagi kamu. Wa kullu layla hafizak Allah subhanahu wa ta'ala fiha min al-ma'siyah fa hiya laylatu qadr. Begitu juga pada hari-hari yang kamu dijaga oleh Tuhan, hari itu mutawak dosa itu malam laylatul qadr bagi kamu sebenarnya. Li'anna al-maqsud huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana maksud dan tujuan itu adalah kita sebagai hamba Tuhan menyembah Tuhan. Wa li'anna al-ma'bud huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana yang disembah dan yang dicari Allah. Nahnu na'budu Allah wa najtahid fi Ramadan wa la na'budu Ramadan. Kita bersungguh buat ibadat sungguh, kita sungguh buat ibadat tu. Hei, bukan buat ibadat ke nama lain tu kada. Wa idza nadarna min wajh asy-syari'ah in al-ahadith allati dzakarat lana lailat al-qadr sanajiduha katsira. Kalau kita tengok dari hadis kita akan jumpa banyak. Fa ar-riwayah al-ula altamisuha fi Ramadan. Riwayat ammah. Okey. Altamisuha fi Ramadan, ibhathu anha fi Ramadan. Katanya dari hadis kata carilah kelebihan-kelebihan itu pada bulan Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar itu pada pada malam-malam Ramadan. Fa hadha ala wajh al-umum wa ala wajh at-takhsis qala iltamisuha fi al-ashr al-awakhir, ibhathu anha fi al-ashr al-awakhir. Itu secara umumnya. Dari hadis menyatakan bila kau malam Lailatul Qadar, pertama Nabi kata cari dalam bulan puasa. Kedua, lebih halus lagi, Nabi kata cari pada 10 hari bulan. Wa thumma sahhala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haythu khassasa hadha al-khusus fa qala iltamisuha fil awtar. Padu Nabi pun khususkan lagi cari pada malam-malam ganjil pula. Wa hiya laylat 21, 23, 25, 27, 29. Iaitu malam-malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Aha, wa huna mas'ala muhimma jiddan jiddan yanbaghi an natanabbah laha. Ni adalah satu masalah yang besar yang kita kena perhati. Aywa wa hiya lailatul qadri ahyan yakunu ash-shaf'u watr al-'adad az-zawji yakun fard wa ahyan al-fard yakun 'adad zawji bihasab ash-shahr 29 aw 30. Jadi kadang-kadang bilangan itu jadi ganjil, kadang-kadang bilangan itu jadi genap. Nah, ada bulan itu 29, ada bulan 30. Kalau bulan 30 boleh genap dipanggil bulan 29, ah bulan ganjil. Idza kana ash-shahr 30 لا اختلاف في ذلك كما ذكرنا تكون الأوتار 21 23 25 27 29. Kalau malam penuh, bulan pun penuh, misalnya bulan 30 hari, maka 21 hari bulan itu betul malam 21. Malam 23 betul malam 23, malam 25 sebab kira area betul kan? Hadza idza kanat al-ashr al-awakhir 10 ayyam wafiyah, syahr 30. Hatu kalau maksud 10 hari itu di 30. Maknanya 10 itu betul kan? 21 sampai 30 itu betul 10 hari sebab dia 30 hari. Wa idza kana asy-syahr 29 fa min ayna nabda naltamisu lailatul qadr? Masalah kalau kena bulan puasa tu 29 hari. Kita nak kesok 10 hari akhir itu jadi lagu mana? Karena Nabi qala iltamisuha fil ashr al-awakhir, la budda an takun 10 ayyam nabhath anha fi lailatul qadr. Nabi kata cari 10 hari. فتكون أول ليلة إذا كان الشهر 29 أول ليلة من الليالي الوترية ليلة 20. Maka apabila keedah dia kalau malam bulan puasa tahun ni jatuh 29, maka malam 20 tu kena dah. Sebab dia nak kesok 10 hari tu kan. Malam 20 tu kena dah. Aha, thumma lailat 22. Patu malam 22. Thumma lailat 24. Malam 24 pula. Jadi hok genak tu jadi ganjil pula sebab dia nak kesok 10 tu kan. ثم ليلة 26. Kemudian malam 26. ثم ليلة آخر ليلة تكون ليلة 28. Patu malam 28 lah, malam 30 tu malam gayo. Aha, fa yusbih al-aks. Maka jadi sebalik dia pula. Karena nas la yantabihun laha. Kerana manusia itu tidak cara mana mengenai kaedah ni. Li'annana nanzur ila asy-syahr fa awwalu layla kama qulna takun laylat 20 laylat 1 wa hakadha laylat 22 takun laylat 3.
Maka kita duk biasa tengok dari sudut ganjil tu dari sudut 21, 23, 25. Tak ada. Karena hadis واضح قال التمسوها في العشر الاواخر. Kerana hadis dengan jelas-jelas sebut 10 malam terakhir. ولكن إذا قلنا لو أن إنسان صادف وأكرمه الله مثلا بليلة القدر في أول ليلة من رمضان. Ada orang jumpa bulan Ramadan pada malam pertama bulan Ramadan. كيف؟ ليلة القدر jumpa pada malam pertama. سيصبح ثاني يوم نايم خلاص حصل على ليلة القدر. Maka dia jumpa bulan Ramadan esok tidur. Bulan Ramadan bulan Ramadan qada dah. لا ولكن اجتهد في العبادة أكثر وأكثر. Okey, apabila kamu jutuk dia, misalnya jumpa bulan puasa, maka lepas pada jumpa juga bulan Lailatul Qadar, maka kena bersungguh juga. Jangan pakai-pakai tidur lalu. وقد يسأل سائل لماذا الله سبحانه وتعالى أكرم أمة محمد بكرامات كثيرة إلا ليلة القدر هذه أخفاها لم يوضحها لهم. Katanya ulama, kenapa? Nah, umat Nabi Muhammad ni Allah Taala beri macam-macam kelebihan tapi kelebihan bulan Lailatul Qadar ni susu je. أخفاها لأجلهم. Maka Allah Ta'ala sebenarnya sembunyi ke kelebihan. Bila kau malam tu, kerana tujuan untuk diri kita juga. Aha, hatta takun kullu layla min Ramadhan indahum laylatul qadr. Supaya umat ini meraihkan malam laylatul qadr ini pada sepanjang bulan. Sa'ala ahaduhum Sayyidi Abdul Wahab al-Sha'rani an layali Ramadhan wa ma hiya alamatu laylatul qadr. Orang bertanya kepada Imam Abdul Wahab al-Sha'rani, bila kau malam laylatul qadr dan apa kau tanda-tanda dia? فقال له بحسن الظن في ليالي رمضان تنال ليلة القدر. Katanya Imam Abdul Wahab Syahrani kata, "Musko baik dengan Tuhan, insyaallah jumpa malam Lailatul Qadar." Qala ahsin dhannak fi kulli laylah min layali Ramadan annaha Lailatul Qadar. Musko baiklah dengan Allah Taala, setiap malam itu malam Lailatul Qadar, insyaallah kamu akan jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Wa satusbihu laka kullaha Lailatul Qadar. Bahkan semua malam-malam yang kamu suka lagu tu jadi Lailatul Qadar berlaku. وأخفاها الله تعالى لنا حتى نجتهد في العبادة أكثر وأكثر. الله تعالى سمّوني كما ليلة القدر. supaya kita sentiasa bersungguh dalam buat ibadah. أها يذكر لنا الإمام الشعراوي مفسر القرآن الكريم رحمه الله تعالى قصة ومثال يذكر لنا مثال عن ليلة القدر. إمام عبد محمد المتولي الشعراوي memberikan satu contoh mengenai malam Lailatul Qadar. إذا أعطاك مثلا قال واحد صندوق كبير مملوء بالذهب والمجوهرات وأشياء ثمينة. Contohnya lah, ambil nak bagi contoh. Ada orang bagi kepada kita satu kotak besar yang penuh dengan permata dan barang-barang yang berharga, emas, perak macam-macam. ثم أعطاك 30 مفتاح وشكلها سواء. Maka dia bagi anak koci, 30 anak koci. Kotak tu koci, dia bagi 30 anak koci. Semua serupa belaka. Aha, ثم قال لك واحد من هذه المفاتيح يفتح الصندوق هذا. Maka orang itu kata salah satu daripada 30 anak koci ini dia akan boleh buka peti. Aha, قال فمن حرصنا على الدنيا سنجرب المفاتيح كلها ما بناخذ واحد بس كل المفاتيح نجرب حتى نحصل على المفتاح. Maka kerana pokok kita ni pasal minat kok harta, kita akan terah belako 30 tu. Nah, nak terah belako dah sebab salah satu tu akan buka peti yang mengandungi harta ini. Maka kita akan terah mengko minat ke dunia. Kita terah belako 30, perut terah. Mungkin kena salah satu. Ha. Aha, qal wa hakadha lailatul qadr. Al-khizana hiya al-maghfira wal-rahma wal-jannah wa layali ramadhan hiya al-mafatih. Fa nujarrib kull lailalah. Begitu juga lah malam Lailatul Qadar. Maka kena terah belako 30 hari itu. Mungkin boleh takut satu hari itu pok kena malam Lailatul Qadar. Wa qad يبدأ الناس يشتغلون بالعبادة في أول رمضان بهمة قوية. Biasa manusia pada mula bulan-bulan Ramadan, masya Allah, sungguh nak ibadah. فإذا جاء آخر رمضان بدأ الفطور وبدأ الكسل. Apabila dekat akhir bulan Ramadan, yang mari muah, yang mari macam-macam lah. وبدأوا يبحثون عن الأشياء الذي يروح المدينة كوالالمبور اللي يروح كتبار كل واحد يبحث عن الدنيا ويشتري أشياء العيد. Maka dekat dengan anak raya, tak semua tak tahu, kita sibuk nak beli bagai-bagai persiapan untuk hari raya lah. فنحن ننصح أنفسنا وننصح إخواننا على أن إذا كان أيام رمضان تشتغل فيها بشراء حاجات العيد اشتريها من الآن. Ambo nasihatlah kepada saudara-saudara ambo ni, mudah-mudahan kata kita ni nak beli bagai raya ni beli sebelum puasa. Beli sebelum puasa lagi. لأن الذي موجود في السوق قبل العيد موجود اليوم أو ليس لا موجود.
Kerana benda kau akhir dijual pada bulan hari raya, ada dah lah ni baju kau kapur tak tukar saiz dah kau sebulan puasa jadi gemuk kau. Dah jadi saiz tu insya-Allah nah. Fal insan yahris ala hajat al-Eid wa hajat Ramadan min al-an hatta yatafarragh syahr Ramadan lil ibadah. Jadi beli selesai-selesai belako sebelum bulan puasa gapo kakak nak raya gapo dia supaya bulan puasa kita dapat tumpu penuh dalam ibadah. وعلينا أن نحسن مصاحبة القرآن في شهر رمضان أيها الأحباب. Dan aku pesan lagi supaya rajin-rajin sikitlah mendampingi Al-Quran pada bulan puasa ni. Masya Allah, nahnu طول السنة مع الجوال كل يوم. Kita ni sepanjang masa, sepanjang tahun daripada awal tahun sampai akhir tahun, hensek. كل يوم نفتح الجوال ولكن هل كل يوم نفتح القرآن الكريم؟ Setiap hari kita buka hensek. Buka Quran dah. ربما موجود في الجوال تطبيق القرآن الكريم وجنبه تليجرام واتساب نترك القرآن نفتح هذا ضروري كل يوم. مم أبغى تهوه هنسق بقى مو مم أدو القرآن على تو تابي هسه تبوكه القرآن تو ده بوكه لاين تو بانيو. ربما بعضهم يقوم من النوم قبل أن يقرأ دعاء الاستيقاظ من النوم لا يشوف الرسالة حق الواتساب أول. أدو قرآن تو بانو تيدو تو ده بقى تو بانو تيدو لقي بقي هنسق ده تانيو تينو على واتساب تينو قبل يوم. لا علينا في شهر رمضان أن نحافظ على أوقاتنا ونرتبها ونقرأ القرآن. Jadi boleh-boleh puasa ni susun molek jadual kita dan banyak ke baca Al-Quran. مع أن قراءة القرآن مطلوبة منا كل يوم. Sedangkan Al-Quran itu dituntut untuk kita baca tiap hari bukan boleh puasa saja. ولا تفكر مثل بعض الناس الذي يهمه كثرة القراءة في رمضان. Janganlah orang itu jangan jadi orang seperti semangat dia boleh puasa. لا ولكن تعود على شيء من القرآن تستطيع أن تقوم به كل يوم ولو جزء واحد كل يوم. Tapi moleknya kita buat tertik supaya hidup kita ni bukan kata untuk boleh puasa saja kita susun jadual kita untuk sepanjang tahun dengan Al-Quran. Juzuk kau sehari kau. Jangan sempat semangat boleh puasanya baca kau kan soyok Quran. Walau tuqassim hadzal juz' ala al-yawm kulluh. Sehari penuh tu kau bagilah sejuzuk lepas baca ni sikit habis juzuk sehari. أهم شيء أنك تقرأه بتدبر وحضور قلب. Penting lagi membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dengan kamu perhati makna-makna dia. ومحبتنا للقرآن الكريم متعلقة بمحبة الله. Kita suka kepada Al-Quran berarti kita suka kepada Tuhan. لأنك إذا أحببت إنسان حتى مجرد إنسان في الدنيا تحب كلامه. Apabila kita suka kepada seorang kita akan suka kata-kata dia. مثلا الآن ما شاء الله نحضر المولد ونحب كلام أخينا محيزات وكلكم يحرص رجال ونساء لأنهم يحبوا كلامه. Begitu juga apabila mu suka kepada seseorang, maka suka dengan yang dia cakap. ونحن إذا أحبينا الله سبحانه وتعالى سنحب كلامه مثل ما نحب كلام أولياءه. Begitu juga mu apabila mu kata mu sayang Tuhan, maka suka, maka sayang kepada kata itu he. Begitu juga kata-kata orang solihin musuka kepada dia maka suka kata-kata dia. Wa hadha ash-shahr al-'azim bashara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhakara fadailahu al-kathira wa shahr yuzadu fihi rizqul mu'min. Antara kelebihan pada bulan puasa lagi katanya Nabi pada bulan puasa bulan itu boleh ditambah rezeki orang mukmin pada dia. Was-sadaqatu fi Ramadan afdalu min as-sadaqati fi ghairiha. Dan bersedekah pada bulan puasa lebih-lebih sangat berbanding dengan bersedekah pada bulan lain. Wal mu'minu fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Dan manusia itu akan bernaung di bawah pahala sedekah pada hari kiamat. La siyama it'amu at'am. Begitu jugalah yang paling penting belanja orang makan pada bulan puasa. Fa innahu yadfa'u kathir min al-balaya 'an al-insan. Kelebihan dia adalah menolak macam-macam bala daripada diri kita adalah belanja orang makan bukan puasa belanja orang buka puasalah pada bulan puasa. Ja'a fil hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan min bani Israil qarrabat ta'amaha wa kanat ta'kul. Ada satu cerita Bani Israil zaman dululah. Ada seorang perempuan ada makan nikmat kat dia maka dia pun makanlah. وكان طعام قليل فبقيت معها لقمة واحدة لم ترفعها إلى فمها لم تأكلها بعد رفعتها ولكن لم تدخلها إلى فمها. Maka apabila dia makan maka akhir sekali lukmah yang terakhir maknanya suap yang terakhir dia makan tok mulut tu tok dia nak makan. فجاء رجل مسكين وقال أطعميني هذه اللقمة فإني جائع وفي رواية أن امرأة طلبتها منها. Maka apabila dia nak makan, dah lah makannya saat ni sikit, dia makan tu, tiba-tiba sesapa mulut ada orang minta, wahai perempuan mari ke ambo sikit makannya ambo nak makan. Maka perempuan tu pun bui pada lelaki. Fa'ab'adat yadaha an famiha wa a'tat dhalika sa'il hadhihi al-luqma wa hiya laysa laha ghairaha. Maka katanya orang
perempuan terkata dah lah makan yang sikit dah. Nah, maka dia pun beri makan kepada hukum-hukum minta sedekah sana. Wa fi yawmin min al-ayyam kharajat wa kan ma'aha tifl saghir. Maka ceritanya lepas pada tu, lepas pada peristiwa tu, satu kali perempuan sat ni dia keluar dengan anak kecil dia. Keluar mana-mana. Wa tarahathu bi janibiha wa ishtaghalat bi amal. Maka biasalah rutin dia letak anak dia kecil tu tak bawah, maka dia buat kerja adalah kebun ke mana di hutan ke apa dia nah. Faja'a adh-dhib wa akhadha waladaha bi fanih. Maka apabila dia lalah lagu tu tiba-tiba mari sekali kala kekoh anak dia. Kekoh anak dia. Fa khafat al-mar'a wa irta'adat fa idha rajul mawjud wa akhadha at-tifla min adh-dhib wa masaha alayhi fa lam yakun bihi jirah min athar fam adh-dhib. Maka apabila lagu tu perempuan tu kagetlah. Ngus sekali kala kekoh. Maka mari lelaki hok tolong dia sana. Hok dia uwi makan sana. Mari rapah budak tu daripada mulut segala tu, maka dia sapu gila segala luka-luka. Fata'ajabat min dhalik wa qalat man ant? Maka perempuan tu kata, "Eh, siapa dia kamu ni? Boleh buat lagu ni? Ni depan segala orang apa dia? Orang lain tak berani juga segala lagu ni buat kejap lagu ni." Tanya perempuan sana. Faqala laha ana malakun kuntu fi as-sama'i ar-rabi'ah fa nadani Allah subhanahu wa ta'ala wa qala idrik ابن فلانه وانستنقذه من الذئب وامسح عليه حتى يشفى وقل لها لقمه بلقمه. Katanya lelaki saat ni ambo ni malaikat di langit kebak. Tuhai perintah kepada ambo saat ni segera mata turun pergi pegang segi kala ni ambil budak tu sapu. Jawab pe dia lukmah dengan lukmah. Kau dia. Suap pe ni segi kala ni dibalah dengan lumuri lukmah saat ni. Suap pe hok munak makan saat ni dibalas dengan suap pel serigala tu ambo ambil semula sebab mu ambil wui kat ambo. Wal kalamu yatul wa la nurid an nutila alaikum fa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa husnil dhann. Jadi ambo tak sinok kecek panjang, terima kasih kerana mu suka baik dengan aku dan dengan sungguh. Wa samihuna idza ra'aytum minna ayy qusurin aw mukhalafah. Maka ambo minta maaflah kalau ambo ada kekurangan, ada gapo-gapo. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana wa iyyakum fi ad-dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Dan aku minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala himpun kepok kita di dunia dan di akhirat dan di alam barzakh. Ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wa shiddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Himpun kita dengan orang baik, nabi-nabi, para malaikat-malaikat, para syuhada, para orang soleh. Wa an ya'mur hadzal makan da'iman abada. Dan supaya Allah Ta'ala mengimarah ke menghidup ke tempat ini selama-lamanya. Wa an yaftah 'ala kull man ta'allama fihi aw taraddada 'alaihi. Dan Allah Ta'ala buka futuh kepada orang yang hadir dalam tempat ni dan orang yang mari mengaji sini. Atau tasaddaqa alaihi atau amila fihi khairan sabiqan alaihi. Ataupun orang yang menyumbang kepada madrasah ni ataupun orang yang buat kebaikan pada tempat ini. Wa an yubarik fi akhina wa shaykhina Muhaizat wa yu'li darajatihi wa yukrimuhu bi kamalil afiyah. Supaya Allah Ta'ala berkati Muhaizat bin Muhammad dan beri dia kesembuhan. Wa jazakumullahu kulla khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu linati man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'alimadihi safwati rabbina wahadana. Wa izim tazajna bil mawaddati narfa'aidi fakhrina warajana. Lilwahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana, ya Rabbana bil Mustafa akbilna ajib da'wana. Anta lana ya zukhrana fi hazihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal wa ufir zambana wa la tu'akhiz rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji tahal Mustafa sabbin ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin aynur rida tar'ana. Warbud bihi fi kulli halin hablan wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajabani
nidaana wa zawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajauna ka fahaqqi su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wa ansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa kma' kulla man adana wa anzur ilayna wa askina ka'salhana wa shfi wa afi ajilan mardana wa qdillana lahajati wa sin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wa jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdos ya rajwa ya rabbi wa jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdos ya Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rabbana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu sabaa usana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mun'a lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin. Amin. Allah, Allahumma salli wa sallim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.